Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dimudahkan dari segala urusan. Jumpa lagi bersama Alfian Rizky Channel di perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Inilah progres terkini pemasangan rel di subgrade Mengur. Oke, tonton terus video selanjutnya. Let's go. Bandung, 17 Oktober 2022. Sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya berada di atas jembatan subgrade Mengur, memantau progres perkembangan pemasangan rel di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini pemasangan paut-paut untuk konsolan atau penguat ya, nantinya untuk penguat jalur, karena di jalur ini treknya berbelok, jadi di tengah atau di antara rel yang telah terpasang terdapat paut-paut nantinya yang dipakai untuk penguat bantalan dan rel di atas lintasan. Karena jenis bantalan yang terpasang di daerah ini berbeda dengan bantalan yang terpasang di trek lurus. Terlihat mau ada lokomotif DF4B Watermelon akan melintas di jalur 1, dan lokomotif Watermelon ini bertugas mengecek kelayakan bantalan. Di jalur subgrade Mengur ini nantinya akan menjadi spot yang menarik untuk melihat langsung rangkaian kereta cepat melintas di jalur ini. Saat ini kabel-kabel LAA terus dikebut pemasangannya, mengingat dalam waktu dekat atau 1 bulan lagi dynamic test akan segera dilakukan. Tentunya sebelum showcase acara dynamic test pada acara G20 nanti, rangkaian kereta cepat akan diuji coba sebelumnya. Inilah paut-paut yang terpasang di tengah bantalan rel. Di jalur subgrade ini nantinya rangkaian kereta cepat kecepatannya sudah mulai tinggi. Thank you.
Tiang-tiang sound barrier juga sudah mulai terpasang di sisi utara subgrade Menger ini. Inilah tiang-tiang yang sudah terpasang di sisi utara subgrade Menger. Nantinya tiang-tiang ini akan dipasang sound barrier ya, fungsinya untuk meredam suara pada saat rangkaian kereta cepat melintas di jalur ini, sehingga suaranya tidak terlalu mengganggu pemukiman warga di sekitar lintasan. Di sebelah baratnya yang mengarah ke Muhammad Toha, karena di sisi kiri kanan tidak ada pemukiman warga, sehingga hanya terpasang pagar-pagar yang terbuat dari stainless steel. Oke, sekian liputan dari subgrade Menger. Semoga liputan ini bermanfaat dan menambah informasi tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu. Salam Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.